Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Somad kemana aja? Ustaz Somad di mana aja? Ikuti Hi Guys Official. Subscribe, like, and share, comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menerima kematian itu rumusnya ada 5. Yang pertama, bahwa umur sudah ditetapkan dan tidak bisa diganggu gugat. Tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Ada orang mati sedang menjadi imam, ada orang mati sedang ceramah, ada orang mati sedang baca Quran. Berapa banyak pula orang tidak jadi mati walaupun pesawatnya meledak. Berapa banyak orang tak jadi mati kena COVID. Maka kuatkan dalam hati bahwa mati adalah keputusan Allah SWT. Pertama. Yang kedua, bahwa kita pun juga akan mati. Ayah kita mati, mak kita mati, anak kita mati, suami mati, istri mati, kita pun akan mati. Hanya beda giliran saja. Lalu kenapa kita masih hidup? Karena dosa kita masih banyak. Allah mau kita taubat. Kenapa kita masih hidup? Bekal kita belum cukup. Allah mau kita banyak sholat. Tiga, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ingin amal kita lebih banyak daripada orang jihad, lebih hebat daripada orang mati syahid. Amal apa itu? Amalnya tidak berdarah, amalnya tidak keluar duit, amalnya tidak berkeringat. Amalnya cuma ridho saja menerima ketetapan Allah. Meninggal ayah, ridho. Meninggal emak, ridho. Meninggal suami, ridho. Meninggal istri, ridho. Meninggal anak, ridho. Ridho saja. Ridho itu amal hati. Ridho menerima ketetapan Allah. Tak ridho, bisa gila. Tak ridho, bisa stres. Tak ridho, bisa depresi. Empat, bahwa hidup mesti berlanjut terus. Fa'idha farauta fansab. Selesai dari satu ibadah, pindah ibadah berikutnya. Jangan berputar pada satu kotak. Mesti keluar dari lingkaran. Mesti keluar dari kotak. Mencari aktivitas yang baru. Melanjutkan hidup sampai malaikat maut datang. Yang terakhir, falyabudu rabbahadzal bait. Banyak-banyak ibadah, banyak-banyak solat duha, banyak-banyak solat tahajud, banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak zikir, banyak-banyak solawat, banyak-banyak istighfar. Falyabudu rabbahadzal bait. Banyak-banyak sedekah, banyak-banyak infak, banyak-banyak wakaf. Falyabudu rabbahadzal bait. Banyak-banyak la ilaha illallah. Janji Allah bagi orang yang banyak ibadah. At'amahum min ju', perutmu akan dikenyangkan Allah. Wa amanahum min khauf, takutmu akan dihilangkan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.